Jordi Amat datang ke JDT dan debut dia adalah ketika saingan Asia Champions League ataupun Liga Juara Rasa. Dan kali ini melibatkan satu lagi aspek yang menjadi tumpuan terarah kepada Jordi Amat apabila dia malam ini akan berdepan dengan bekas rakan pasukannya di Swansea, which is Bafétimbi Gomes. Yes, yeah. Kita tahu Bafétimbi Gomes bukanlah pemain muda, sudah berusia berapa? 37-38 tahun. Tetapi physicality yang ada sangat baik. Finishing ni pun masih belum tumpul. Season lepas menjadikan lebih kurang 8-9 gol bersama Galatasaray. So, adakah segalanya tumpuan melalui aspek serangan buat Kawasaki dan juga pertahanan daripada JDT akan tertumpu kepada dua nama ini, Jordi Amat dan juga Bafétimbi Gomes? Dia ada cerita lah dekat situ. Okay. Swansea bertemu dalam satu perlawanan. Yeah. Tapi memang kita tengok peningkatan Jordi Amat dari tahun lepas first season bersama JDT dalam Champions League, masih kita masih question dengan kebolehan dia. Tapi dia sekarang ni dah berada dan menunjukkan prestasi yang sangat baik dan memberikan petanda yang mereka ada satu center back yang boleh hantar bola dengan baik, mengawal permainan. Dan kita nak tengok malam ni macam mana dia menjaga rakan sepasukan yang dulu bersama Swansea, Gomes ni, yang tahu fizikalnya juga harus strong. Macam mana kita nak jaga Gomes ni? Tak boleh lah kalau local, ya, kita tahu kalau local players untuk menjaga susuk tubuh badan macam Gomes ni memang easy bagi Gomes lah. So dan Gomes ni dia pun ada fast reaction juga dan dia suka bermain pantas. Saya rasa game yang amat sukar juga untuk Jordi Amat dan sama-sama saya harapkan Jordi Amat dapat membuat sesuatu untuk pertahanan JDT lah. Tapi saya cuba nak kekal dengan nama Bafétimbi Gomes. Dia menggunakan jersey nombor 18. Mungkin nombor jersey tu tak memberikan apa-apa kesan. Tetapi dia menggalas jersey nombor 18 menggantikan satu susuk daripada Thailand yang mungkin memberi satu pujaan buat penyokong Kawasaki sebelum ni, Peter Chanatik Songkrasin. Adakah itu memberikan satu tekanan juga buat Gomes sampai saling melibatkan nombor jersey ni? Kish, ada yang saya rasa Kawasaki kehilangan seorang arkitek jugalah di tengah padang untuk memakai nombor 18 macam Chanatik. Saya rasa satu pressure juga untuk Gomes membawa. Pada waktu yang sama, saya rasa Gomes dah pun melalui pelbagai jenis tekanan. Bermain untuk skuad kebangsaan Perancis, main di Liga Perdana Inggeris. Cuma tekanan yang ada di bahu Gomes, kalau kita tolak tepi nombor jersey, adalah tanggungjawab jaringan gol. Musim 2020, Kawasaki Frontale meledak 88 gol di pentas J-League. 2021, 81 gol. Musim lepas, 65 gol. Dan musim ini, selepas 27 sekitar tu perlawanan, mereka hanya menjaringkan 35 sahaja. Which is penurunan hampir 50% daripada. And ini adalah penurunan yang cukup drastik dan penyokong Kawasaki Frontale sendiri ketagihkan seorang penyerang yang boleh meledak gol, terutamanya di pentas Asia. So, problem is Gomes baru main satu game. Jadi akan ada isu dari segi keserasian, tapi harapan mereka adalah dia boleh membawa faktor kejutan. Sebab nak buat analisis susah. Dia boleh membawa faktor kejutan untuk membantu Kawasaki Frontale malam ini.